Okay, hi. So hari ni bersama saya lagi Robbie Sinclair dari RSCB. Hari ni yang menarik ni saya nak share dengan korang satu tempat penginapan yang sangat menarik yang ada di downtown KLIA Sepang Selangor. So nama tempat tu adalah Bangau Capsule Hotel. Sekarang ni saya betul-betul berada di depan Bangau Capsule Hotel. So dekat dalam ni ada capsule hotel sebanyak 24 bilik yang boleh memuatkan backpackers dan juga pelancong yang datang ke sini. So korang boleh tengok dekat sini. Agak menarik harga dekat sini, korang boleh dapat RM5 untuk 1 jam. So kalau kita nak tahu lebih lagi, kita masuk dulu dekat dalam. Okay, jom. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, ini dia tempat untuk kita check-in. Kita akan berjumpa dengan seorang penyambut tetamu yang cantik kat sini. Mesra orangnya. So ini dia, yang menariknya kat sini, korang akan dibekalkan dengan sabun mandi, towel dan juga blanket. Dan yang paling penting, korang punya kunci. So korang diberi access card untuk masuk ke dalam. So ini sebagai kunci bilik korang, okay? So jom kita tengok dekat dalam, cantik ke tidak? Wow guys, menarik kat dalam ni. Ada banyak kapsul yang korang boleh tengok. Keadaan kat dalam ni dia macam nampak lampu dia menarik. Dan dia malap-malap macam tu, so membangkitkan mood korang tidur kat sini. Jom kita tengok dekat dalam. Bilik saya dekat atas. Bilik nombor 3, so ini kunci. Korang kena ada kunci ni untuk aktifkan bilik korang. Jom! Guys, so ini dia reka bentuk yang sangat menarik di bilik kapsul yang disediakan untuk kita menginap dekat sini. So korang bawa kad ni korang untuk aktifkan, okay? So dekat sini, just insert kad dekat sini. Alright, so dia akan aktif. Lepas tu untuk on dia, so kita touch kat sini, dia akan onkan lampu. Ini pun sama. Laras kan? Wow, cantiknya. So ini dia. Okay, so yang menariknya bilik tidur ni, dalam capsule ni, korang boleh laraskan dia punya lampu dia. Betul? Betul. So korang boleh laraskan ikut mood yang korang nak. So korang boleh kuatkan dia, boleh cerahkan dia ataupun nak gelap. Dan dekat dalam ni ada cermin, boleh kita bersiap dekat sini. Disediakan juga hook ataupun penyangkut, korang boleh sangkut baju atau apa-apa je lah yang korang nak letak kat sini. Dan yang bestnya, walaupun bilik ni untuk seorang, tetapi dia boleh muat untuk dua orang sebenarnya, untuk keselesaan kita. Tapi korang kena check in untuk seorang je, tak boleh untuk berdua, okay? Okay lah, bye-bye guys, saya nak tidur dulu, bye-bye. Okay guys, so ini dia tempat yang sangat menarik, tersusun dan cantik dan sangat selesa. So kita tengok pula tempat untuk kita bersihkan diri, untuk segarkan diri kita. Jom kita tengok tempat mandi pula. Okey, so sekarang ni saya berada di ruang untuk kita mandi. Semua penginap di sini dia dibolehkan mandi kat sini. So kalau korang tengok kat bawah ni, disediakan slipper untuk kita guna. So korang tak perlu bawa slipper daripada rumah, tak payah nak bazir, nak beli slipper lain. Semua dah disediakan. So jom kita tengok kat dalam. So toilet dekat sini agak menarik dan kemas, bersih. Okay, so kita ada, kita sediakan 4 tandas dan 2 bilik mandi. Alright, so ada tandas dekat sini, ada 4 buah bilik tandas. So korang tak payah nak beratur ramai-ramai. Dan kita ada bilik mandi dekat sini. So dilarang merokok, okay? So ni bilik mandi, yeah. So selesa, kita juga ada air panas. So kalau korang tak boleh mandi air sejuk, okay, tak nak air sejuk, korang boleh mandi air panas juga dekat sini. So overall dekat sini selesa dan keadaan dia agak bersih. Jadi kepada sesiapa yang nak cuba datang tengok di Bangau Capsule, korang kena cuba sebab tak dapat ke tempat lain. 1 jam RM5. Okay, kalau korang ambil sehari, korang dapat diskaun RM89. So jom. Okay guys, so dekat sini, apa yang menariknya dekat sini, korang akan dibekalkan dengan wifi. Okay, wifi ni dia unlimited, korang boleh guna. Dan wifi dia sangat laju dan korang tak perlu nak risau buffering ke apa ke. Dan yang paling penting, Bangau Capsule Hotel ni beroperasi 24 jam. So korang tak payah risau, tak perlu takut kalau tak ada tempat untuk menginap. Dan satu lagi yang bestnya dekat sini, di sini ada air kowe, okay? So kalau korang bawa botol air ke apa ke korang nak minum, dia unlimited, korang boleh refill berapa banyak korang nak, okay? So itu dia yang menariknya dekat Capsule Bangau di sini. Apa yang menariknya, dia bukan sahaja untuk pengunjung ataupun penginap,
sama ada backpackers dan sebagainya. Tetapi tempat ni sangat sesuai untuk e-hailing ataupun driver-driver Grab. Okay? So kalau diorang nak tunggu diorang punya turn di KLIA, so mereka boleh menginap di sini dengan hanya RM5 satu jam. So kalau korang nak try, korang nak cuba sesuatu yang lebih baru, korang boleh datang cuba menginap di Capsule Hotel di Bangau sini. Okay guys, so setelah 6 jam saya menginap di sini, so tiba masa untuk kita check out. Kepada sesiapa saja yang nak mencuba untuk menginap di Bangau Capsule Hotel ni, korang kena cuba something yang baru. Teruskan menonton Artlist TV bersama saya lagi, Robby Sinclair. Bye-bye!